sama kakak juga sebelum mereka pengen enggak, saya lagi gak punya bisnis apa-apa sama kakak. Mas Edward, terima kasih semuanya ya. Mas Ahad enggak. Tapi ada target kira di tahun ini kah? Mana? Dikit aja. Yuk. Diisukan tunangan dengan Amanda Manopo, dokter ini buka suara, kuat hubungan keduanya. Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023 pukul 20.56 waktu Indonesia Barat. Diisukan tunangan dengan Amanda Manopo, dokter ini buka suara. Ia pun menguak hubungannya dengan Amanda Manopo. Kehidupan Amanda Manopo memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih jika membahas perihal asmaranya. Adapun belakangan ini Amanda Manopo dikabarkan dekat Dr. Eccles. Kedekatan mereka mencuat sejak Dr. Eccles membagikan foto bersama Amanda Manopo di akun Instagram pribadinya. Bahkan tersiar kabar apabila mereka sudah bertunangan. Benarkah? Menanggapi isu yang beredar, Dr. Eccles akhirnya angkat bicara. Sambil tertawa, dokter yang juga pebisnis itu menepis kabar soal pertunangannya dengan Amanda. Belum. Jadi kalau untuk prosesi pertunangan nggak ada ya, ungkap Dr. Eccles, dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Tak menampik Dr. Eccles mengakui sudah mengenal Amanda Manopo sejak lama. Namun, kedekatan mereka sebagai teman tak terendus publik. Hanya belakangan ini saja akhirnya publik menyoroti pertemanannya dengan Amanda. Belum. Jadi kalau untuk prosesi pertunangan nggak ada ya, ungkap Dr. Eccles, dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Tak menampik Dr. Eccles mengakui sudah mengenal Amanda Manopo sejak lama. Namun, kedekatan mereka sebagai teman tak terendus publik. Hanya belakangan ini saja akhirnya publik menyoroti pertemanannya dengan Amanda. Saya dan Amanda kan udah kenal cukup lama. Tapi mungkin tidak terekspos. Baru-baru ini aja diekspos dan dinotis, bebernya. Saat disinggung soal status hubungannya dengan Amanda, Dr. Eccles cuma tertawa. Dia enggan mengungkap secara gamblang karena takdir tidak ada yang pernah tahu membawanya kemana. Dr. Eccles lantas meminta doa yang terbaik untuknya dan Amanda. Cuma kalau kedepankan semua ada di tangan yang di atas, pokoknya doain yang terbaik, tukas Dr. Eccles. Seperti diketahui, Amanda Manopo dan Dr. Eccles merupakan rekan dari brand kecantikan. Amanda Manopo merupakan model alias BA, brand ambassador kecantikan milik Dr. Eccles. Sehingga bukan hal yang aneh apabila hubungan mereka dekat. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Sosok Crazy Rich Doctor yang dijodohkan dengan Amanda Manopo. Perjodohan Amanda Manopo dan Dr. Eccles mencuat setelah sang dokter pamer foto kebersamaan dengan Amanda Manopo. Namun secara tegas, Dr. Eccles membantah isu tersebut. Di sisi lain, banyak warganet yang justru menjodoh-jodohkannya dengan Amanda Manopo karena dinilai cocok. Dr. Eccles memiliki nama lengkap Ecklandro Sendu. Dia merupakan seorang pebisnis yang sukses. Kedekatan Amanda Manopo dan Dr. Eccles kini mulai mencuat ke publik. Kabar tersebut mulai jadi sorotan sejak Dr. Eccles membagikan foto bersama Amanda Manopo di akun Instagram pribadinya. Sampai-sampai Amanda Manopo dan Dr. Eccles dianggap serasi saat tampil bersama di depan kamera media. Ditambah dengan pujian Dr. Eccles yang dilontarkan kepada Amanda Manopo yang membuat sang artis salah tingkah. Semakin mengoyangkan pikiran warganet yang beranggapan jika keduanya berjodoh. Namun di sisi lain Amanda Manopo dan Dr. Eccles hanyalah rekan bisnis dari brand kecantikan. Amanda Manopo merupakan model alias BA, brand ambassador kecantikan milik Dr. Eccles. Setelah beredarnya kabar tersebut Amanda Manopo